Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Mr. Tawos. Jadi video kali ini saya akan mengajar kamu cara buat perangkap tikus dari tin, dan inilah hasilnya. Tin dengan ini ada satu bekas. Oke, okay. Ini perangkap tikus dua tempat masuk ya, sini dan sini. Oke, okay, dan inilah tempat perangkap ya. Oke. Okay. Jadi sebelum kita buat ini perangkap yang jenis ini, kepada yang baru datang di channel ini, subscribe sekarang dan like dan komen di video. Dan kepada yang sudah subscribe, terima kasih karena sudah membantu dan berikan kita semua selalu sehat dan berkah. Oke, jadi coba kita buat. Let's go. Bahan yang kita gunakan untuk membuat perangkap yaitu satu tin begini, kosonglah di dalamnya. Oke, kosong satu ini dan satu lagi tutup. Oke, yang bekas yang kamu ada di rumah dengan satu bekas yang gini, bekas kue raya ada nih begini. Dawai kita perlukan. Oke, sedikit jelah dawain, mungkin ini saja. Oke, mungkin tempat bangun ini. Oke, kita tinggal buat pintu di sini. Ini keras biar supaya tuh pintu tidak terkeluar, tidak dibawa. Oke, dia sampai di sebelah sini aja. Oke, kita lukis pintu. Kita lukis kalau selesai aja. Nanti dia begitu tutup. Kenapa saya lukis lebih besar? Sebab di tepi dia ini kita akan lipat.
kita buat lubang sini kecil-kecil lah, supaya tuh bau umpan sampai di hidung tuh tikus. Oke, sudah saya buat lubang supaya tuh tikus terhidung hitam tangan. Oke, ini lubang kawasan sini saja supaya tuh tikus terhidung tuh umpan letak di sini. Oke, ini kita tutup. Satu lagi kita kasih buat lubang di sini untuk kita letak penyakut umpan. Oke, ini sudah saya buat lubang. Ini satu gawai. Oke, potong dan buat bulatan di sini. Dan kita buat penyangkut umpan hook. Ini sudah cukup dan kita akan masukkan ini di lubang tadi. Ayah kasih lurus di lubang sini dan beginilah hasilnya. Gitu. Di sini kita tempat sangkut umpan. Pas itu kita tutup. Oke, gini. Oke, guys. Ini perangkap kita sudah siap. Oke. Dan itu tikus masuk dari sini. Atau dari belakang sini. Dan dia akan menuju di pintu sini, sinilah. Oke, sini. Dan dia akan tolak di pintu sebab dia terhidup tuh umpan di sini, di kamkas sangkut tuh, nah di tempat sangkut umpan itu. Oke, dan dia tolak pintu. Oke, dia masuk dan akan motor limpas lagi. Pintu akan tertutup balik sebab dia fleksibel. Nah, dia tutup balik kan. Oke. Dan tuh tikus akan terkurung dalam. Ini untuk tikus-tikus kecil sajalah. Oke.